Halo guys, balik lagi ke channel Happy Bahen. Kali ini kita ada di salah satu ruko yang ada di arah bandara, yes, benar di Jalan Madukoro ya guys ya. Di sini kan terlihat banyak ruko-ruko nih. Aslinya rukonya tuh kayak gini loh modelnya. Nah, kelihatan enggak? Nah, ini kayak gini nih. Nah, kalau dipakein foamy, kira-kira bisa sulap jadi seperti apa? Kira-kira sulap jadi seperti ini, guys. Kelihatan enggak? Yes. Keren banget enggak? Ini didesain oleh 24 Studio, guys. Ruko yang biasa seperti ini, lalu dihias dengan foamy, bisa berubah langsung 360 derajat. Wah, orang bilang 360 apa? 180, 180 dong. 360 balik lagi berarti. Ya ini jadi seperti ini, guys ya. Pemasangannya memakai foamy bata warna merah, guys. Jadi merah gradasi. Dan ini proyek ini sudah dipasang selama ada mobil hampir tabrak. Dipasang selama kira-kira 3 tahun ya, 3 tahunan nih. Masih seperti ini, guys. Pasangnya bata merah-merah dan plafon, dari plafon sampai yang paling atas pun dipasang foamy warna merah gradasi seperti ini. Kita coba lihat dari dekat ya, guys ya. Kita balik dulu kameranya. Wait. Yes, tempat ini, ruko ini ada di hub. Terlihat atasnya itu ada jendela ya, guys ya. Dan ini dipasang di fasad dari katong, kena sinar matahari, cuaca panas dan hujan. Apakah dia berubah warna? Enggak, guys. Warnanya masih bagus. Ini kayaknya dia di coating ya pakai propan stone kerdof karena terlihat dari warnanya agak sedikit deles. Backline enggak, guys? Oke. Okay. Di atas, turun bawah, permainan dengan glass block, dan ini juga seplafonnya, guys. Nah, plafonnya ini juga dilapisi semua oleh foamy. Nah, ini gedung apa, guys? Nanti kalau misalnya sudah jadi, kamu bocorin dulu. Nanti kalau misalnya sudah jadi, kita akan vlog lagi ya, gedung apakah ini yang didesain oleh 24 Studio. Oke. Oke guys, keren banget nggak nih? Ruko yang dibungkus oleh foamy menjadi desain seperti ini. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa subscribe ya guys ya. Biar kita semakin rajin untuk pergi ke proyek-proyek lainnya, selain kita menunjukkan kayak apa sih barangnya sebelum dipasang, satuannya seperti apa, tapi kan mungkin nggak bisa mewakili ya, nggak bisa jadi bayangan akan kira-kira jadi seperti apa. Tapi kalau misalnya sudah terpasang seperti ini, akan menjadi lebih mudah untuk dibayangkan kira-kira dengan koleksi yang lebih banyak seperti foam ini akan bisa dipasang seperti apa. Nah, ini saya sudah menjauh, dan kira-kira jadinya seperti ini, guys. Kalau dipasang dengan foam ini, dengan durability-nya yang sangat bagus. Jangan lupa subscribe ya, guys. Keren nggak? Ruko yang didesain oleh 24 Studio ini. And this exclusively handpicked by hand. Bye guys.